Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat kail ya, kail buat mancing belut ya. Bahannya ini dari per bekas motor ya, pirodonya, kampas pirodo. Oke teman-teman, saya tadi sudah digeprek ini ya, ujungnya seperti itu. Dan kita buat ruhitnya ya, atau kaitannya. Simak terus videonya ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini ya rohitnya. Dan juga ini belum selesai, kita lanjut pakai kikir lagi ya biar tajam. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini kita ganti ya kikirnya, pakai yang bulat, kikir buat semso biar ada cekungan ya. Nah teman-teman, sudah tajam ya seperti ini. Kita tinggal buat lokan ya. Oke, kita buat lukan ya. Kita menggunakan tang yang mincos ya, seperti ini. Dan pertama, jangan dulu dekat ruhitnya ya, kita ambil tengah-tengah, bengkokkan tengah-tengah ya, dengan cara perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Perlahan-lahan, kalau langsung dari dekat ruhitnya nanti malah patah ya ruhitnya ya, itu karena ini bearnya sangat tajam dan sangat keras ya.
Nah, ini lumayan sudah membentuk ya, kail model parang ya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong ya dengan menyesuaikan buat talinya nanti. Nah, potong seperti ini. Nah, bagian belakangnya kita gepengkan atau kita palu ya, buat nanti untuk ngikatnya ya, ngikat benang. Lalu kita pakai kikir ya, biar ada cangkedannya. Nah, teman-teman, seperti ini bentuk kailnya ya, teman-teman. Tinggal membuat talinya. Mohon maaf, teman-teman, tidak membuat tutorial talinya. Kita lanjut video selanjutnya nanti esok ya. Cukup sampai di sini saja ya, teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, teman-teman. Yo, bye.